Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Alkom Jonggol. Sebelum ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang instalasi CorelDRAW 2019. Kita buka folder D, kita cari program CorelDRAW 2019 nya kita buka, kita mendapatkan folder RAR pada CorelDRAW 2019 nya kita klik kanan, lalu kita extract file. Kita buka atau kita buat folder extract yang kita inginkan. Nah, saya sudah membuat foldernya di local D bernama extract CorelDRAW 2019. Kita letakkan di sini, lalu kita klik OK. Dan pilih yes to all, tunggu sampai 100%. Oke, 100%, kita pilih local D. Kita lanjut buka folder D, kemudian kita cari folder extract CorelDRAW 2019. Kita buka foldernya, kita klik, kita cari foldernya dan adanya di atas, kita tarik ke atas folder CorelDRAW grafis 2019. Kita buka, kita klik, lalu kita pilih yang setup yang jumlahnya paling besar 3339 KB. Di sini proses instalan akan segera dimulai. Nah, ini bentuk tampilan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita centang checklist pada kolom yang ada. Kemudian kita pilih next atau accept, kemudian kita masukkan serial number yang telah kita punya, kemudian klik accept lagi, lalu pilih typical instalasi, jangan yang custom, pilihnya yang typical instalasi. Klik, tunggu proses instalan selesai sampai mentok atau 100%. Nah, di proses ini memakan waktu 4 menit hingga 5 menit. Jadi rekan-rekan dipersilahkan bikin kopi sejenak, kopi-kopi.
Kemudian kita lanjut memasukkan email pada akun yang belum pernah terdaftar pada CorelDRAW. Kita buat akun email, sembarang email apa aja yang rekan-rekan punya, terus password bebas, passwordnya mau apa aja yang penting ingat, password ulang, password yang sama. Kemudian kita centang checklist pada kolom dua-duanya, kemudian pilih continue. Jangan lupa aktifkan WiFi kita untuk mengoneksikan akun kita. Nah, sekarang selesai mendapatkan 3 desain CorelDRAW. Klik finish. Kita refresh. Nah, ini dia fitur-fitur yang telah kita dapat dari CorelDRAW yang kita install. Ada 4 fitur. Nah, ini tampilan CorelDRAW 2019-nya. Kita tunggu instalan berjalan sampai selesai. Inilah fitur-fitur yang kita dapat, ada 4. Tunggu proses sampai selesai. Proses instalan sampai selesai. Inilah bentuk tampilan CorelDRAW 2019. Kita pilih new dokumen. Ini pengaturan lembar kertasnya, langsung saja kita klik OK. Nah, setelah ini akan tampil. Nah, inilah bentuk lembar kertasnya. Oke, sekian terima kasih tutorial saya. Jangan lupa subscribe channel Alkom Jonggol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.